بسم الله الرحمن الرحيم kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ada sihma Allah Ta'ala lagi beroyak ke dia, kata bahawasanya sihma Allah Ta'ala sudah beralih perangai. Aku tak percaya, dia kata. Sandan menutup pilih lain yakisut. Perangai manusia nak beralih pajuh. Kalau dia pesan jenis pongoh ni, pongoh semua sepak puyuk. Tapi ingat malak lah, kita bertina, kita menikah dah biar lah. Kalau kita nak mengikah kawan anak bini kita ke dia ni, kena tengok hari. Kalau kita pergi menikah masuk hari mustari, jadi benar sebelah. Kalau dia tak raksi lebih besar, benar sebelah. Sebab tu dia antara setengah-setengah. Kita orang betina ni benar pada abis. Abis Allah sampai kemat. Setengah tu dia antara jatuh benar bini semacam. Kata pun tak dengar dah. Ya kak nikah jatuh masa mustari. Ingat baik. Kerana di antaranya sehari di antara ia ada tujuh masa. Sebab tu nak tujuh masa ke masa-masa yang kena tanya ke mana? Ada masa Zuhal, Murikh, Mushtari, Zuhrah, Syams, Qamar, Attar. Hak suruh jauhnya tiga masa. Murikh, Zuhal, Mushtari. Kalau kita nak menikah anak gi bertimbang waktu akad atau turun tangga gi waktu Zuhal, sudah menikah pak balah dah. Hak ni dak balah ni tak betul-betul. Kalau kita gi menikah anak masuk di atas masa mustari, menyembak halas belah benar sebelah. Hak ni tak naik walaupun kena yang tak dengar. Hanya masa mustari kita nak gi waktu nak gi berguwe. Bila nak bergurau, ya benar. Atau nak minta hotel, boleh, mustari. Pasal mengerasi di atas teru. Nak pergi bergocah muai, nak pergi bergocah muai, kena pergi masa mustari. Pasal Allah atas teru. Kedoh yang ada. Cuma dia berkara tersebut, dia kena ketupai siapa? Kena pergi panah. Pasal tak panah, nak tahu mana. Pas karela ni, cara nak alah lah. Lalu tu, sebagai nak besar kita semua, kalau ibu dan bapa mana-mari ni, kalau cucu kau dapat ataupun kita boleh anak baru kau, tanda tarikh Islam. Kalau jatuh ke 9 kena pelepah. Nah, kena selepah 21 pun kena juga. Ada cara dia. Sabik, pelepah. Terkadang nak jadi sawer, terkadang digelar babi, terkadang nak jadi, ada cara dia. Sabik orang jamin dulu, dia beringat. Sehingga jamin dulu bila orang nak pluf, tu bida tengok pusat berat lah mana budak ni. Ya kerak, ya cari jalan. Begitu juga tok muda nak masuk jawi dulu, ya tengok budak ni raksi umur berapa. Umur orang nama gapo. Ya berat lah mana. Pasal ya bimbang takut Allah. Lalu tu ya kira hari kerak jawi. Lan ni umur belajar biasa kita yasak saja. Kerak macam guting macam pah 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 pah. Sabi orang jatuh lah ni umur 3-40 tak urak lah. Tak urak kan dia. Urak. Dah gitu kan? Tak urak saya hubat. Jamin dulu kau. Semua 12 sepak tim bergerak lawas itu. Lain tak urak dah. Mula-mula umur 30 dah. Gitu. Ni dia. Oleh itulah perkara ni tak dapat tidak, ia kena cari orang ahli dia. Maka ahli perkara ni jari nak boleh nah, ia tahu kata khuf bagi dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah.